Selama di rumah aja, kita bisa melaksanakan beberapa kegiatan yang bisa mencegah dari infeksi bakteri maupun virus. Adapun beberapa kegiatannya adalah sebagai berikut. Berjemur setiap hari di bawah sinar matahari dari jam 8 sampai jam 10 pagi selama 5 sampai 10 menit dapat meningkatkan sinar UV yang masuk ke dalam tubuh kita untuk mengaktifkan vitamin D, di mana vitamin D sangat baik untuk proses pembentukan sel darah putih untuk sistem imun. Mengkonsumsi makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, ditambah dengan kalsium, serta makanan-makanan yang mengandung zat antiinflamasi dan antibakteri seperti jahe, madu, dan juga multivitamin, sangat baik untuk bisa meningkatkan sistem imun. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir selama 20 detik dapat mengurangi resiko infeksi bakteri maupun virus sebanyak 90%. Berolahraga selama 15 menit setiap hari juga dapat membantu daya tahan tubuh kita. Istirahat yang cukup dan juga melakukan aktivitas yang menyenangkan di rumah dapat menghindarkan kita dari stres dan juga dapat meningkatkan sistem imun tubuh. 5 kegiatan tersebut bisa kalian lakukan sendiri di rumah selama di rumah aja untuk meningkatkan sistem imun serta menghindarkan infeksi, bakteri, dan juga virus. Jangan lupa stay safe and healthy di rumah kalian.